jalan Bukit Tinggi. A. Perayaan Natal dan kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah. B. Pesta atau perayaan malam penuh pencaksilat tahun. C. Arak-arakan, pawai dan tempat. D. Pesta menyalakan penyalaan kembang api. Yang ketiga, bahwa apabila dikenakan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan. Kita sudah sampai di jam gadam Bukit Tinggi. 4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Dikeluarkan di Jakarta. Ngapa, Bu? Pada tanggal 2020. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ditandatangani Dr. Randus Idam Aziz MSI Jenderal Polisi. Selanjutnya kami juga
Padang mana? Kalau ke Padang dulu belum ada jalannya kan. Nah, dari BT waktu kecil lah ada jalan ini. Jalannya memang ada. Cuma yang aku pakai itu tak sering juga pakai itu. Tapi kalau kami terpengaruh jadi dari ringan ya BT. Berarti lebih kelihatan jauh berarti. Ya, tahun yang lalu tuh jalan. Rumah makannya ada rumah makannya gitu. Daerah sini. Ya, daerah sini ini lah lubuk bangku nih berarti. Sampai dah makan saya dah bawa ke mau ah. Halo 9. Itu ada yang bangun 9 sampai yoi. Ada yang bangunan tuh sama Depi. Sama kejadian apa jam? Tiba pekan baru nanti histeris lah. Sumatera lima. Ya, aku berepet aku cari bunga. Boleh-boleh, ibu tak ada boleh-boleh. Nanti kalau ini pasal bawah saja ini. Angka 8. Lebih bagus itu lagi ibu. Terbuka baru-baru semua. Putaran cepat sana tu. Di pasar bawah tu. Cepatnya. Baru minggu baru ada. Depi. Say lah ya. Bangun lah sampai. Bukan. Pertama dia bangunan Jani kan. Oke, lalu 9. Foto seperti ini sih. Singgah sebentar. Di mana kita foto? Tanya. Di sini bisa juga kita berhenti tuh, nengok foto ke sana. Di sini? Jadi enggak keluar nih? Keluarlah sebentar. Sini bisa tidak nampak tuh. Atau mau di atas bisa juga. Seralah permintaannya ibu-ibu di mana? Seralah menanda aja cuma foto sekali lah. Setelah 200 meter, belok sedikit ke kiri. Nah, sini. Iya, di sini. Tidak. Ternampak lagi. Ternampak. Di sini apanya? Atas lah, Tok. Atas lah, Pak. Nanti lah, belok sedikit ke kiri. Nah, ini aja yang besar nih, Pete. Ini toko gudang nih. Iya, toko gudang aja. Ini kalau 9 awal nih. Setelah 600 meter, belok sedikit ke kiri menuju Jalan Sumber Riau. Terus sejauh 106 km. Kira-kira baterainya sudah berapa, Pak? Tak tahu, Dek. Hidupkanlah, tolong, Pak. Ada yang masih lewat jalan lama tuh. Lebih pendek dia. Tengok orang rame-rame bete. Wih, impressive. Banyak yang yang berhenti di jalan. Kelakuan macam itu. Nah, sini aja kita bete. Banyak orang berhenti nih ya. Strawberry teh. Nih. Oh, tuh. Oh, ini strawberry. Ah, awas gerbang ah. Woi. Woi. Mana lah kan dong. Oh, tak ada ngure, say.
Dah. Gani kan? Nanti lu. Nanti lu. Untuk nanti kata Sepi jar. Ini objek wisata Kelok 9. Orang pada banyak berhenti di sini. Ini